sana enak mbak. Enak mbak. Masak emang apa nih? Siapa itu yang masak? Malau nih. Dia nih yang masak nih. Ini ada bulgogi, spicy, chicken, chicken aja, chicken, honey, dan black pepper. Nah, jadi chicken. Udah ada bu, banyak banget bu. Oni. Terus bulgogi ya? Honey soy. Jadi yang pedes-pedes. Ya, udah. Oke. Udah. Ini langsung ditemukan. Ah gitu. Iya, yeah, udah jago, Mbak. Iya, udah jago saya ya, lihat ya. Saya enggak bisa deh tadi, Mbak. Lihat, awas jangan gosong ya. Ini tuh kayak makannya sambil sendiri gitu loh. Oh iya. Yeah. Terus ada banyak yang saya gitu. Iya, yeah, terus biasa aja dong, Mbak. Bapak enggak bisa. Gitu. Terus ini makannya tuh maafin, nasinya tupit, Mbak. Satu jam. Oh iya, maaf. Iya. Oke. Okay. Tapi saya lebih mending sih ngambil gambar daging daripada ngambil dagang. Terus gambar di sana lebih bagus. Jadi di sana itu kayak gitu. Ada. Itu loh deh. Kayak poster-poster ya. Jadi ini adanya di Bekasi. Coba dong makan pakai ini. Oh iya. Ini ceritanya ada yang matang ya, udah yang matang. Ada yang matang ya. Ini ya, kira-kira udah matang lah ya. Iya, ceritanya seperti ini lah ya. Nanti ya. Nah, Hasanah. Lihat ini. Paling banyak di lem sih. Ini kan kayak gini ya, kayak ya, ceritanya kayak di Korea gitu. Pedes? Panas dong waktu dimakan. Terus habis itu? Ini. Apa japchae? Sajusan itu. Ini apa? Ini ada ayam. Ini ayam juga. Ayamnya nggak di grill kan? Nggak lah juga. Jadi Mbak Nur Hasanah kayak ngambilnya banyak banget gitu loh guys. Dan ini sebenarnya kayaknya 90.000 tapi worth it gitu loh. Jadi ini ada dua. Berarti kalau misalnya udah habis, boleh ngambil lagi guys? Iya. Iya kan, minum berapa? Pokoknya 90 menit. Makannya kayak lomba. Jadi kayak gitu guys. Ya karena kalau lama-lama juga kan orang ini ya,